الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كده هذا كان فاتحك بدا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكبر مولانا الإمام الترمذي رضي الله عنه. أكبر مولانا الإمام نور الدين علي جمعه لسكلام برا أولياء برا علماء لسكلام كمسلمين المسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، بشكر بدأ الله سبحانه وتعالى pada hari ini kita dapat menyambung pelajaran kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karya Maulana al-Imam At-Tirmidhi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada muka surat 383 perenggan la yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. Kat situ kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواسة ومؤازرة. كتم النشير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak pernah lalai bagi memperingati dan mengajari umatnya. Baginda bimbang sekiranya mereka lalai mengambil manfaat daripada baginda atau condong untuk malas dan bersenang-senang. Itu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dia kata apa? Rasulullah SAW tidak pernah lalai bagi memperingati dan mengajari umat baginda. Di semua hal ehwal baginda sebenarnya apa? Mengajarkan umat baginda SAW tentang agama dan kehidupan di dunia. Hatta pada perkara-perkara yang apa? Dianggap makruh. Dilakukan oleh Rasulullah tetapi pada hak Rasulullah apa? Dianggap sebagai wajib. Contohnya macam apa? Macam contoh minum berdiri. Contohnya minum apa? Minum berdiri. Nabi SAW minum berdiri dan ulama sebut apa? Hukumnya apa? Makruh. Pasal apa? Apa Nabi minum berdiri sedangkan hukumnya makruh? Sebenarnya Nabi nak ajar. Nabi nak ajar kata hukum dia tu makruh. Sebab tu Nabi apa? Minum apa? Minum berdiri. Sebab sebelum ni Nabi pernah larang. Nabi kata, siapa yang minum berdiri, maka kena muntahkan balik apa yang dia minum tu. Man syariba qa'iman fal yastaqi' ma syarib. Kalau apa minum berdiri, muntahkan balik. Tu Nabi larang. Jadi kalau Nabi tak minum berdiri, kita akan tahu, kita akan faham bah, larangan Nabi itu menunjukkan minum berdiri hukumnya haram. Sebab Nabi larang tidak? Nabi larang ni maknanya tak boleh buat. Tak boleh buat. Apa maksud tak boleh buat? Haram lah, betul? Berdosa.
Jadi bila Nabi minum berdiri, oh maksudnya perbuatan minum berdiri ini bukanlah haram tapi wah makruh sahaja. Maksudnya aula eloknya sunnahnya adalah minum duduk. Jadi Nabi suruh muntahkan balik itu sebab apa? Sebab nak kata jangan ni tak kena adab itu ya. Bukan nak kira apa berdosa. Macam masalah tinggal solat, masalah boleh faham itu? Itu dipanggil perbuatan Nabi sebenarnya nak mengajar. Jadi perbuatan tu walaupun zahir kita sebut tadi apa? Makruh, tetapi pada hak Nabi sebab dia mengajar, maka hukumnya wajib. Nabi minum diri bagi hak Nabi wajib. Sebab apa? Nabi mengajar. Faham itu lah? Baik. Kemudian kata Tok Guru, kata perawi, baginda bimbang sekiranya mereka lalai mengambil manfaat daripada baginda atau condong untuk malas dan bersenang-senang. Ini Nabi tak suka. Ini kalau para sahabat tak apa, tak ambil ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun malah nak melakukan amal ibadah, amal ibadat. Kerana sifat malah ni sifat apa? Golongan-golongan munafik. Iza qamu ila salati qamu kusala. Tu panggil orang apa? Munafik. Bila depa nak bangun solat, bangun dalam keadaan apa? Kusala, malah, lembek nak apa? Gitu. Jadi, Nabi pun minta doa, doa pagi petang Nabi ajar. Apa dia? Minta jauh daripada sikap malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Bisa dengar kan? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Ajzi wal apa? Wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Itu doa pagi petang Nabi ajar tu. Ya Allah, aku minta lindung daripada lemah. Lembek, tak buat apa. Tak boleh buat apa. Dan kasal. Itu. Kalau benda tu benda ringan, Nabi takkan apa? Minta perlindungan daripada Allah. Maksudnya benda kasal ni, pemalah ni, benda yang sangat-sangat apa? Bahaya kalau dia mai jadi sikap pada seseorang. Apa lagi yang bahaya tu? Bakhil. Apa lagi? Pengecut. Itu Nabi SAW minta lindung daripada sikap tersebut. Ini Nabi tak suka, tak mau. Umat-umat baginda duduk perangai apa? Malah dan bersenang-senang buat ikut dan gitu. Baginda memiliki ukuran dan persiapan bagi semua perkara ni. Semua benda Nabi ada apa? Perkiraan lengkap dah, persediaan lengkap dah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikir apa? Jauh ke depan. Macam apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita tengok kan, pi ke Madinah, tahu dah nak buat apa, kan? Bila masuk Madinah, dia buat, oh, benda yang pertama sekali nak bina satu masyarakat, kena stabilkan hubungan, apa dia, pok-pok yang ada dalam masyarakat. Apa dia? Buat hubungan adik-beradik antara apa? Muhajirin dan Al-Ansar, itu dia. Oh, benda yang dapat menjadi pusat perhimpunan untuk nak apa, selesai masyarakat, buat masjid. Lepas tu nak isu Muslim dengan non-Muslim. Non-Muslim Yahudi kan di Madinah. Macam mana kita nak selesai ni, dapat persetujuan senang ni? Buat piagam Madinah tu kira semua prepare elok. Itu style buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk, nak buat apa? Tak tahu apa. Sorry. Ingat, jenis apa? Study pun tak kan. Pun tak. Patutnya mai bila masuk dekat apa tempat kerja baru, kena apa bermesyuarat, tanya pandangan orang apa semua. Ini buat ikut dan sendiri tu jadi apa kelang kabut. Ada Nabi tak? Bukan, dia memang apa well prepared baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak mengurangi hak yang benar ataupun melampaui batasnya. Jadi kalau orang tu ada hak, Nabi akan apa? Tidak akan kurangi hak tersebut ataupun melampaui batas dak. Nabi akan bagi apa? Ke semua sesuai dengan hak masing-masing. Orang yang hampir dengan baginda adalah manusia yang terbaik. Orang yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada umat kita. Orang yang paling hampir dengan baginda adalah orang yang terbaik. Ini nak sebut apa? Nabi memang akan dekatkan orang-orang yang bagus, orang-orang yang terbaik, orang-orang terpilih. Sebab mereka ni lah nanti akan apa?
menjadi pengganti penerus perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang paling dekat dengan Nabi itu? Ha tu. Sayyidina Abu Bakar dan apa dia empat orang khalifah Rashidin tu. Lepas tu ada lagi 6 orang lagi apa dia? Iaitu campur lepas semua 10 orang yang dijanji apa? Syurga. Depa ni macam kita kata apa? Menteri-menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Menteri-menteri Nabi akan dekatkan depa. Lepas tu, apa dia, orang-orang ketua-ketua kaum supaya apa? Supaya mereka ni lah yang akan menjadi orang yang nak menyampaikan maklumat-maklumat tentang agama yang dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kalau jadi pemimpin, kalau kita nak apa? Jadi orang yang baik, mesti kita apa? Hampirkan orang-orang yang apa? Yang baik dengan kita. Jangan ambil orang-orang yang teruk. Maka wasap pekerjaan kita. Baik. Dia kata dari situ orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW. Jadi kriteria orang mulia tu macam mana? Adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada kepada umat. Itu kalangan apa? Ulama-ulama. Orang yang mengambil berat pada apa? Umat baginda Nabi SAW. Siapa dia tu? Yang paling besar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar banyak dia buat sumbangan. Yang pertama dia sumbang harta dia pada agama Islam. Kemudian orang yang antara awal masuk ya 10 daripada 10 orang yang dijamin syurga tu, 6 orang tu antaranya adalah hasil dakwah Sayyidina Abu Bakar tu, dia punya orang panggil apa? Usaha dia tu. Nah kan. Lepas tu yang paling dahsyat ketika orang umat semua kelang kabut ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tenangkan? Dia juga yang tenangkan. Sayyidina Umar pun pening. Siapa kata Muhammad mati? Aku pancung kepala dia kan. Zain Umar. Sayyidina Ali diam tak kata apa. Sayyidina Ali dengan Sayyidina apa? Apa Osman. Tapi meh Sayyidina apa? Abu Bakar relax. Ha, dia kata apa? Tibta hayyan wa mayta ya Rasulullah. Engkau ni elok, indah, baik ketika hidup dan mati wahai Rasulullah. Kemudian dia kata, dia baca Al-Quran tu kan kepada orang-orang, ha, apa mangka na ya'budu Muhammadan, ataupun disebut siapa yang sembah apa Muhammad, maka apa Muhammad mati, tapi siapa sembah Allah maka Tuhan kekal abadi. Wa baru wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'un quli apa aw imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Baca ayat tu para sahabat, weh, baru sedap balik. Jadi dia ni nasihat macam mana dia kontrol dia. Sebab tu kita panggil Sayyidina Abu Bakar ni sebaik-baik apa insan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita orang yang sentiasa bagi nasihat, orang yang buat kebaikan, bagi ketenangan kepada masyarakat, maka kita boleh dapatlah kiranya ciri-ciri insya-Allah orang yang apa dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi kalau dia buat kacau ya ke umat Nabi, dia punya keluar kenyataan tu bagi orang risau. Risau. Kalau contoh kita maaf lah kan dekat apa Facebook tu kadang-kadang ustaz-ustaz kontroversi saja dia nak bagi orang bagi kangkabut bagi buat isu. Apa dia isu? Oh, tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan semua makan ayam yang diproses semua 90% semua tak halal. Oh tu dia kata. Masyarakat dia betul tak halal mampu. Oh tu dia. Serang apa Jakim serang apa. Jadi tak tahu halal. Jadi apa? Hirup apa? Hirup pikuk. Boleh? Benda-benda tu bukan style orang-orang terbaik dia apa? Di zaman Nabi ataupun terbaik daripada para sahabat radhiyallahu taala ni. Sebab tu dia panggil apa? Memprotak apa? Kita panggil basarah bagi isarah bagi jadi kelang kabut apa kucak kacil lah gitu. Bukan apa inarah ni penerangan. Penerangan. Tapi kalau kita kebanyakan kenapa? Terang. Kena bagi solusi, bukan bagi orang apa? Kelang kabut. Tuan-tuan apa kita sebenarnya insya-Allah yakin Jakim dia kerja apa semua cuma itulah ni saja nak bagi apa masyarakat jadi apa skeptik dengan Jakim, skeptik dengan apa Jabatan Mufti. Lah kali apa yang berlaku masyarakat tak tahu pergi mana. Betul tak? Dia tak tahu nak percaya siapa, percaya apa, percaya ustaz tu lah. Padahal ustaz tu mohon. Boleh faham?
Yang lain tu semua tak percaya semua ustaz. Ustaz Zaki semua menipu. Tak betul lah. Itu apa dia? Bukan bawa apa? Ketenangan, bukan bawa keharmonian, tetapi bawa kepada apa? Kacau bilau dan perasaan risau di dalam umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh nak tengok? Saya nak ubahkan dia buat macam mana? Bagi tenang balik, relax balik, kontrol balik. Gitu. Tu saya nak bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling agung kedudukannya di sisi baginda adalah mereka yang paling banyak menolong dan membantu sesama. Yang paling banyak tolong. Saya nak bakar paling banyak tolong. Kan nampak awal-awal kali dia. Saya nak apa? Contoh ni contoh lah. Saya nak bakar kan. Kena Bilal bin Rabah kena siksa dengan Umayyah tu. Umayyah bin Khalaf. Dia kata tak apa ambil duit ni. Bebaskan hamba ni. Apa sebab dia beriman ke hendak buat macam ni ke dia? Itu dia. Tu orang tolong. Ni ada apa? Dia pergi ni dia pergi. Tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Memang jelas lah di sini kita tahu kedudukan siapa? Sayyidina Abu Bakar begitu tinggi kerana apa? Sifatnya tadi. Dan itulah sebab dia tinggi kedudukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala kemudian kata tunggu fasa'altuhu an majlisihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala zikrin wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihi al majlis wa ya'muru bidzalika. Husain bin Ali meneruskan cerita baginda. Husain cerita pula. Sambung lagi cerita tentang Rasulullah. Aku bertanya pula mengenai duduk Rasulullah. Husain kata, aku tanya pak aku lah, pak aku siapa dia? Sayyidina Ali. Tentang duduk Rasulullah. Duduk Rasulullah ni maknanya majlis Nabi lah. Majlis Nabi macam mana? Ayahku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bangun dan tidak duduk kecuali dengan berzikir. Ni Nabi berdiri ke, duduk ke, apa hal ehwal ke semua apa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apabila baginda menghampiri satu kaum yang sedang duduk, baginda akan duduk di tempat kosong yang terakhir di majlis itu. Baginda memerintahkan supaya umatnya melakukan perkara yang sama apabila menghadiri majlis. Kan ada orang duduk. Kan duduk kelompok itu. Kan berkumpul. Dan pergi tengok siapa dia berkumpul ni cerita apa ni, kan? Nabi akan duduk apa? Apa dia? Di hujung, di tempat akhir. Berdiri majlis tadi. Dan kata apa? Tawaduknya nah Nabi SAW. Patutnya kalau kita orang besar, patutnya, okay, buka lalu, kan? Menteri nak lalu, kan? Kalau kita orang besar lah, kan? Patutnya kita ada hak lah, duduk di mana? Di hadapan, di tempat utama majlis. Tapi dia Nabi, kalau mana kosong belakang, duduk kat situ. Itu dia panggil tawaduk Rasulullah SAW dan rendah diri baginda. Kalau kita memang ni, saja nak langkah, saja nak pergi tunjuk di depan, nak tunjuk kata apa, kita ni VIP, kita ni orang apa, orang penting, kan, itu. Tapi Nabi dah, mana hak kosong belakang, dia duduk, kan, kecuali kalau orang panggil lah, kan, apa, Datuk Seri duduk belakang tu, tu tak apalah ni, ayah ni, kan, kita pula, saya Datuk Seri, kemas sangat gitu, boleh, kalau orang panggil, Tok Si, tu tak apalah kita pergi lah. Jangan tak pergi pula. Tak apa, cik. Belakul. Nah, kan, itu pergi. Boleh? Baik. Kemudian kata Tuan Guru, radiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia kata, yu'ti kulla julasaihi binasibihi la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alihi minhu. Man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarifu anhu wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bi maysuri min al-qawli qad wasi'a an-nasa bastuhu wa khuluquhu fa sara lahum aban wa saru 'indahu fi al-haqqi sawa'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada setiap orang yang duduk mendengarkan baginda ni, semua dapat hak. Nabi SAW tidak akan apa tunjukkan ketika dalam majlis umum ni apa pengkhususan
mana-mana kelompok. Tak, bahkan semua dapat apa hak yang sama. Ia menjadikan siapa yang duduk di dalam majlis itu merasakan kita cekak pula ni. Ada orang dengki. Baik. Ia menjadikan siapa yang duduk dalam majlis itu merasakan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi baginda daripada diri mereka. Mana Nabi? Ada orang angkat tangan. Okay. Hatta Arab Badui Nabi layan. Jadi, sehingga orang kata, ish, kan Nabi layan aku ni, kan aku ni orang Nabi sayang lah. Gitu, Nabi kita tu lah. Kan? Kan setengah kita, tengok dia budak ni seperti kan? Tak layan. Layan orang kena saja. Jadi, bagi apa di situ apa? Kita bagi apa? Pilih kasih. Ha, pilih kasih. Jadi, tak apa-apa nak elok. Tapi, bila di hadapan Nabi, semuanya sama. Boleh? Siapa yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk atau berbincang mengenai satu hajat, baginda akan bersabar sehingga orang itu yang menyudahkan percakapannya dan pergi terlebih dahulu. Ha, jadi sifat pemimpin. Orang amal ada hajat, Rasulullah, saya ni ada masalah apa ni. Nabi akan duduk apa? Dengar sampai apa? Sampai habis. Ha, sampai orang tu yang apa? Baik Rasulullah, saya minta izin. Ha, dia sendiri yang apa? Habis. Ha, kalau kita ni ustaz ada busy. Masa-masa. Saya nak jumpa menteri. Ha, dia. Very important person. Kemahang. Nanti baik hang tak jadi ni ustaz. Kan? Orang nak tanya hukum apa pun tak boleh. Kan? Dia buat-buat ni. Dia buat payah. Kan? Itu teruk. Tak baik. Saya Nabi tak? Apa dia? Dia yang apa? Yang bangun. Sampai apa? Sampai ni. Kadang-kadang betul. Kadang-kadang kita ada jumpa orang macam-macam kan? Ustaz kan? Dia kena sabar lah. Kan? Kena sabar macam-macam. Apa? Mungkin ada Assalamualaikum ni apa? Siapa? Kedua pagi. Kedua pagi call nak tanya hukum juga. Orang nak ngantuk lena lah. Sekali lagi dia tengah mabuk. Salah bagi hukum mampu. Kan? Dia kena sabar lah macam-macam manusia ni. Kan? Dia macam-macam tanya apa dia kata ni saya warna kuku ni boleh apa manikin apa? Manikin apa? Apa warna kuku manikin apa kan? Apa dah ni? pedikio ke apa tak tahu dah. Jadi tak boleh kalau hak halang wuduk. Dia sikit dia belah nu. Oh tu dia. Kata tak boleh lah. Kalau hak halang wuduk, dak dia sebenarnya kita pakai tu. Dia pusing. Ayah ha, layah. Tapi kelayah saya tak kanak ni pula kan. Kata hang ni tanya. Teruk sangat. Masuk maka mah dia. Kalau kita layang itu jahat sangat lah kan. Kita tugas kita nak dekatkan orang kepada apa agama dekat ni, kena sabar, kena banyak sabar. Jadi ustaz, jadi pemimpin, macam-macam orang tanya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Bedui meh, "Wei Muhammad, buat bini huduh sangat." Tu dia ambil bini huduh. Memang dia tak ada kereta apa. Boleh. Jadi kena sabar. Kalau kita aku terajar tu lah kita dengan bini aku kan. Ya. Bagi apa? Boleh dia tak apa. Yang ni dia nak kekalkan. Dia tak buang. Dia boleh kan dia celuk dia kan. Dia celuk dia boleh apa? Tina boleh, dia tak ada masalah. Yang ni dia nak kekal, dia tak boleh. Boleh. Kekal sebab dia apa benda yang apa? Tak kena tak kena air. Tak ya. Nak pakai dia tu sayang tak tahu macam-macam pening bela kita kan tak apalah macam-macam orang Malaysia ni dia apa creative thinking tinggi kreatif dia macam-macam boleh baik dia kena sabar kita macam bukan saya nak kata macam pemimpin-pemimpin kita kan macam contoh Tun Mahathir Anwar jadi ahli politik ni kena tahan maki kan maki je nak tapi tak apa dapat kuasa siapa tak mahu kan. Ada apa. Tapi kalau ustaz dah dapat dunia pun tak kan. Tapi apa dapat akhirat. Encik tak ada.
Tapi kena tahan sah. Dia pun macam-macam, macam-macam. Ustaz ni apa? Penyampaian Pak Yoh. Macam-macam lah saya kenal dulu waktu ceramah. Kerajaan. Ustaz. Elok ustaz kerja kerajaan. Sibuk pula saya kerja kerajaan. Ustaz ngajar takti tu dia. Kau cakap dah belakang-belakang. Ni cakap depan. Ni maki tu weh. Ni. Jahat betul. Ha? Ustaz. Tak lagi kata ni makcik mulut petir ni kan marah pula kan. Ha, tapi itulah. Sabar kena-kena banyak sabar kan. Banyak sabar. Peralah. Okay, hari ni makcik apa apa kata saya. Tapi hak makcik ni pujian kau sikit apa hari tu lah. Baik. Kena banyak apa? Jiwa usah. Kena jiwa apa? Jiwa usah. Ni tak mahu ambil masjid ni. Merajuk. Merajuk sikit habis orang tak ada, tak ada dapat ain. Ilmu orang tak ada lah usaha nak perkenalkan pasal Rasulullah, pasal Allah Ta'ala. Dia kena banyak sabar kan. Nabi kena tujuh batu kan. Apa dakwah mana? Tujuh batu tu. Di mana? Di Taif. Nabi pi juga dakwah. Ya Allah, bagilah pada mereka hidayah kan. Nah, itu kena banyak apa? Sabar. Kena berhati apa? Berhati besar. Boleh? Baik. Kemudian macam-macam. Okay. So, kerja-kerjaan. Kerja-kerjaan. Kerja-kerjaan pun kita akan tahu benda-benda. Baik. Okay. Mana tadi? Okay. Kemudian dia kata di situ. Rasulullah SAW. Kita tu. Siapa yang memohon hajat kepada Rasulullah tidak akan ditolak selagi Rasulullah mampu memenuhinya. Rasulullah mampu memenuhi, Nabi akan penuhi. Ataupun jikalau tidak mampu, baginda menyatakan dengan ayat yang paling baik dan menyenangkan. Wajah baginda tenang, berseri dan akhlak baginda yang indah dapat dirasai oleh seluruh manusia. Jadi, kalau orang, Rasulullah saya ni duit tak ada ni nak pergi makan. Oh, InsyaAllah. Baginda akan bagi duit. Boleh? Ataupun kalau tak ada duit baginda, siapa ada ni duit ni kita nak bagi sedekah pada kawan kita. Kalau tak ada siapa, semua sahabat pun miskin lebih kan. Ha. Tak apa, kena banyak sabar. Doa dulu insyaAllah. Itu cakap elok kan. Ha. Tak ada terus kata, ha ni tak ada malu minta duit ke orang ni. Ha, pergi cerita sikit. Dia tak ada cakap macam tu. Boleh? Ha. Rasulullah SAW akan apa? Penuhi hajat orang walaupun apa sekali ha hajat. Dan waktu saya di masjid, orang yang macam ni saya pernah jumpa Tok Guru saya, Syekh Ali Jumaat. Syekh Ali Jumaat. Setiap hari Jumaat, mesti akan ada beratuk orang tu. Dia bekas mufti masjid, tapi dia orang kaya lah. Orang kaya. Apa, mesti orang beratuk apa semua nak minta hajat macam-macam. Ada kih, apa. Ha? Ada minta ambil, ada minta hajat macam-macam. Ni saya nak jumpa menteri boleh tak apa aku ejah. Saya nak ejah semua dia ejah semua. Kan? Tu dahsyat, mau dahsyat ni. Ada orang yang pernah ni anak aku dah macam anak, anak perempuan tu mak dia kena tangkap. Mak dia kena tangkap pasal kisah penjamin macam ni. Macam apa? Abang dia buat apa nak beli kereta macam mana tau. Betul mak jadi apa? Penjamin. Betul mak apa? Anak lari, lepas tu mak yang bila dia jamin tu, dia yang kena batang, tangkap. Masuk penjara lah, apa-apa tahun tak tahu. Kan? Pasal tak selesai hutang tu. Sini Malaysia ada macam tu? Ada kan? Boleh tangkap ke Malaysia? Ha? Tak ada lah. Tapi yang ke sana memang ada masuk penjara lah. Ke kes tu. Mak tu masuk penjara. Kan? Kes hutang, berapa lah kadang-kadang kereta. Mereka pun kereta biasa-biasa. Dia bukan mewah macam Malaysia pun. Kan? Hutang berapa? RM20,000 apa semua. Syekh Ali bayar semua. RM20,000 tu bayar. Untuk nak bebaskan apa? Mak dia tu. Ha tu. Kira orang apa? Berapa ramai bayar? Kalau kita dah berkelak. Ustaz dah berkelak duit. Ha tu. Bayar. Apa? Anak yatim yang duduk dengan dia. RM2,000 lebih. Duduk dengan dia. Ha, anak yatim dengan Syekh Ali tu. Apa? Yang dia tolong, baru tahu, yang saya tahu, dia tolong yang kih-kih tu, kih-kih. Apa, mak-mak yang susah ni. Ada dekat berapa ribu orang tau yang kih-kih ni tu dia tolong. Ha, tu. Guru saya, Syekh Hassan Syafiq ni, dah buka sekolah.
di kampung dia, jumpa Syahli kot. Syahsia tu, Syahli tu, jumpa Syahli kot. Saya ni nak buka sekolah ni, cawangan Azhar di kampung ni, duit tak ada. Syahli kata, hanya berapa ada? Hanya berapa ada? Adalah dalam 1,000. Lepas tu, kos buat sekolah apa? 500,000. Kos buka sekolah. Mesti sekolah 500,000. Ada yang bagi 1,000 tu aku apa, baki 400,000 aku sponsor. Ha tu dia punya dia punya dahsyat lah. Orang maki dia Syahli tu, pensyarah, pensyarah kan banyak dengki kan, banyak 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 orang apa, orang dengki jawatan-jawatan dia. Dia dulu pensyarah di Universiti Al-Azhar, kuliah Islamic Studies, kuliah apa, Islamic Studies, Universiti Islamiah. Ada pensyarah dengki dia nak jatuh dia sebelum dia apa Syahli tu nak jadi mufti kan. Lepas tu orang yang duk buat jahat ni semua kena cancer. Allah. Kena cancer. Lepas tu kena ni nak buat apa, apa kena buat apa, orang panggil apa, kena cancer, kena buat apa, kemo, kemo kos tinggi. Lepas tu bila dia lega, hutang RM60,000 sebab kos-kos tu lah, kemo tu kan. Bayar Syahli, bayar tu. Walaupun orang tu duk maki dia dulu kan, Syahli bayar tolong ni. Dahsyat tu tu. Akhirnya kalau kita awak mana bomo pergi mampus cepat sikit kan. Patutnya di kemo dia dia bayar tu. Nah tu orang panggil sampai orang yang maki tu segan terus. Tak berani buat apa lah. Nah itu. Kawan-kawan kami pun yang susah-susah orang Malaysia ni, Syahli kita ada mana susah apa, duduk rumah sewa, dia bayar. Rumah sewa bukan rumah sewa macam bayam tu. Rumah sewa kira orang panggil apa, macam lawa lah. Kalau apartment pun apartment yang apa, lawa lah, cantik lah tu. Dia memang ihtimam, ambil berat dengan apa, pelajar-pelajar orang luar. Nah, gaji Quran siapa? Dia tanya saya gaji Quran ni. Berapa duit Tok Guru bayar Quran? Nah, beri 4,000 bayar Tok Guru bagi Quran. Itu tu orang bagi apa, pemurah lah, murah. Dan dia punya nak bantu hajat orang tu seboleh mungkin. Ini dia punya waris sifat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kalau boleh nak lari, siapa minta tolong dah. Tak mau beli. Kan tutup pintu terus, tak mau tolong orang. Tapi kita nak tolong. Kan? Tapi ni memang apa? Sikap yang dahsyat. Biar orang Melayu, saya tak tengok orang Malaysia sangat-sangat membantu lah. Orang Malaysia, orang Indonesia memang sikap tolong-menolong tu tinggi. Itu bagus. Itu kita waris akhlak-akhlak yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh? Baik. Cuma pekan beza sikit dengan kampung-kampung, lagi dahsyat lah. Tolong-tolong ni. Baik. Kemudian dia kata di situ, wajah Nabi kita, Nabi SAW tenang, berseri, dan akhlak baginda yang indah dapat dirasai oleh seluruh dia. Nabi ni bila tengok muka dia, seri, tak jemu. Kemudian apa? Akhlak Nabi tu memang dirasai oleh semua apa? Semua. Bila Nabi ada ni, rasa seronok, harmoni lah negara ni. Seronok sungguh. Macam Sayyidina Anas kata pada nanti hadis yang kita baca belakang ni, nanti di akhir ni, Sayyidina Anas kata bila Nabi Muhammad mai ke Madinah, rasa macam Madinah cerah. Tapi bila Nabi wafat aja, kelam habis Madinah tu. Rasa bila Rasulullah tak ada. Dan dia kata tu, Rasulullah SAW umpama bapa, dia bapa tu, kepada mereka tu, level Rasulullah SAW. Dan mereka memiliki hak yang sama di sisi baginda. Jadi seorang jadi bapa ni satu benda yang apa, hubungan yang paling apa, paling tinggi lah seseorang dengan insan yang lain. Majlisuhu, majlisu ilmin, wallahu ta'ala. Kita berhenti di sini insyaAllah. Ini apa, yang 385 ni kita sambung pada minggu yang berikutnya insyaAllah. Awak ni suara pun tak ada. Tapi sejuk lah. Seminggu ni macam sejuk. Lajak. Hujan. Asal salji ni lah turun ni. Salji turun Malaysia kiamat lah. Baik, jom kita selawat dulu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة لا أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما رك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا مع أهل المساء وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.